aku dalam harta karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstasi itu dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku dalam hatimu. Sadarilah, kemabukan ini sebagai kebenaran mutlak. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan terlihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu. Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar, hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Ya Rasulullah, engkaulah cahaya penerang di tengah kegelapan zaman yang selalu tegar dalam segala cobaan. Pembawa kebenaran dalam seribu kebaikan. Ya Rasulullah, engkau bagai lentera yang selalu hadir di dalam kegelapan malam. Ucapanmu laksana nada indah yang memberikan kedamaian hati, ya Rasulullah. Engkaulah pemimpin kami yang selalu memberikan jalan kebenaran. Sabdamu adalah doa yang selalu didengar Sang Maha Kuasa. Layakkanlah aku dalam surgamu yang indah nanti. Ya Allah, ya Tuhanku, di keheningan malam ini, saat kurebahkan tubuhku, izinkanlah aku menyebut asmamu sebagai satu langkah awal perjalanan hidupku, mengenang masa lalu yang pernah merindukanmu dalam setiap hembus nafasku. Hingga esok pagi saat mentari menyambutku dengan senyum. Karena jahil silaulah mata, oleh gemerlap dan indahnya dunia, kuturuti nafsu angkara murka. Seakan dunia tiada fana, kini ku sadari, sejauh apapun kaki ini kulangkahkan, takkan mampu aku menghindarimu. Oh,
kembali ke jalanmu setelah lama jiwa ini tersesat. Aku berusaha menggapai rahmatmu setelah sekian lama diri ini tenggelam di lautan dunia. Aku kembali ya Rob, membawa raga rapuh dan jiwa yang kotor, berusaha membersihkan diri dengan siraman rahmatmu. Berilah hamba kesempatan untuk tebus kesalahan di masa silam. Berilah hamba waktu sebelum engkau mencabut paksa nyawaku. Ya Rasulullah, engkau laksana embun penyejuk di tengah kekeringan syafaatmu adalah harapan kami, penentu kehidupan hakiki. Shaydi Mursalin.